Assalamualaikum dan hai anda bersama saya Arif Ismail, dan hari ini bersama saya ada Asus Zenfone 5Z, iaitu peranti premium dengan spesifikasi flagship pada harga bermula RM1,899. Ia didatangkan dengan skrin 6.2 inci Full HD Plus berasaskan IPS LCD, chip Snapdragon 845, memori 6GB RAM dan menawarkan storan dalaman 128GB. Ia juga didatangkan dengan sokongan dual kamera 12 dan 8MP, kamera hadapan 8MP bersama kapasiti bateri 3300mAh. Dari segi rekaannya, ia hadir dengan rekaan berasaskan kaca di bahagian belakang, namun tidak disertakan dengan fungsi Qi wireless charging seperti Xiaomi Mi Mix 2S. Di belakang ini juga menempatkan pengimbas jari dengan memberi tindak balas yang lancar untuk menyakuci peranti. Ia juga menyertakan fungsi face unlock, namun anda perlu slide paparan lock screen ini selepas proses imbasan wajah berjaya disahkan. Untuk port sambungannya, ia menyertakan sambungan earphone jack di bahagian bawah bersama-sama dengan sambungan USB-C. Ia juga menyertakan slot dual SIM dengan kebolehan meletakkan kad microSD pada ruang slot SIM kedua. Paparannya hadir dengan saiz skrin sebesar 6.2 inci dengan memberi paparan IPS LCD yang terang bersama sokongan HDR. Ia juga menyertakan pembesar suara stereo dengan menjadikan saluran earpiece sebagai pembesar suara kedua. Asus Zenfone 5Z dijana dengan Zen UI 5 berasaskan Android 8.0 Oreo dengan tampilan antara muka yang moden dan ceria. Ia hadir dengan sejumlah fungsi menarik seperti Game Genie untuk pengurusan permainan dan Zenimoji untuk menggerakkan watak animasi menarik. Ia juga menawarkan Twin Apps untuk kebolehan membuat aplikasi pendua dan One-Handed Mode untuk kebolehan pengawalan peranti melalui satu tangan. Dari segi prestasi, ia dijana dengan chip prosesan terpantas untuk telefon Android setakat ini melalui penggunaan chip Snapdragon 845 bersama memori 6GB RAM. Membuka dan membuat pertukaran aplikasi terasa sangat pantas, di samping mampu memberikan prestasi permainan intensif yang lancar walaupun ditetapkan pada tetapan grafik tertinggi. Kameranya hadir dengan sistem dual kamera menerusi sensor utama 12MP dengan sokongan OIS bersama sensor kedua 8MP untuk pengemaran wide angle. Keupayaan pengemarannya dilihat sangat baik untuk kegunaan harian dengan memberi hasilan yang terang melalui penggunaan aperture sebesar f1.8. Keperincian imej juga sering memberikan kualiti yang tajam. Selain hasilannya juga, mampu menawarkan kawalan exposure yang seimbang. Apa yang menarik lagi, ia juga membawakan kamera kedua dengan kebolehan pengemaran wide angle bagi membolehkan lebih banyak lagi subjek dimuatkan ke dalam gambar. Namun untuk kamera hadapan 8MP-nya, kualitinya kurang memuaskan dengan hasilan warna yang tidak begitu tepat selain memberikan kualiti yang soft untuk keperincian selfie. Tetapi untuk rakaman videonya dilihat sangat memuaskan dengan hasilan yang terang dan stabil walaupun anda menetapkan kebolehan rakaman ini pada resolusi 4K 60fps. Kapasiti bateri sebesar 3300mAh pada peranti ini mampu memberikan penggunaan sepanjang hari dengan bacaan screen on time sekitar 6 jam 17 minit. Masa pengecasannya pula mengambil masa sekitar 1 jam 37 minit melalui pengecas Quick Charge 3.0 yang dibekalkan bersama pembelian peranti. Asus Zenfone 5Z ini walaupun ditawarkan pada harga yang berpatutan, ia tidak membawakan kompromi yang besar melalui rekaan peranti yang premium, skrin dengan sokongan HDR, hadir dengan pembesar suara stereo dan kamera dengan pengemaran wide angle. Ia mungkin tidak membawakan sokongan Qi wireless charging bagi mengurangkan harga jualan peranti, namun ia telah mengekalkan dua fungsi penting yang telah dibuang pada kebanyakan flagship hari ini, iaitu sambungan earphone jack dan slot card microSD. Jadi bagi anda yang sedang mencari peranti dengan chip Snapdragon 845 yang memberikan penampakan peranti yang elegan dan mempunyai penawaran yang seimbang, Asus Zenfone 5Z ini adalah peranti yang sangat disyorkan untuk anda yang sedang mencari peranti di bawah harga RM1,900. Jadi sekian sahaja daripada saya, Arif Ismail, untuk ulasan Asus Zenfone 5Z pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan di waktu. Sekian, terima kasih.